untuk subscribe, share dan like channel Cikgu Mashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Mashita. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai subjek reka bentuk teknologi tingkatan 1. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah pengurusan projek di dalam bab 2. Okey, untuk skop pengurusan projek bagi bab ini kita akan mempelajari mengenai dengan bagaimana cara kita nak menguruskan sesuatu projek. Dalam pengurusan projek terdapat 3 skop pengurusan, iaitu kos projek, skop kerja dan juga tempoh masa. Apakah pengurusan projek reka bentuk dari segi skop kerja? Jadi skop kerja adalah daripada skop produk dan juga skop projek. Skop produk melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang kita kehendaki. Maksudnya kita dah tahu apa projek yang kita nak settlekan, yang kita nak siapkan. Projek melibatkan kepimpinan dan pengurusan dalam ahli kumpulan untuk menyelesaikan projek tersebut. Okey, tempoh masa merujuk kepada tempoh masa yang kita gunakan untuk menyiapkan sesuatu projek. Untuk kos projek, ia melibatkan peruntukan kewangan seperti upah, pembelian bahan dan juga sewaan. Ada pelbagai lagi bentuk kos yang ada dalam projek. Cuma dekat sini kita akan fokus kepada kos-kos yang utama. Okey, pengurusan projek reka bentuk. Pengurusan projek reka bentuk ni merangkumi 5 aspek. Yang pertama ialah mengawal pelaksanaan sesuatu projek, menentukan bilangan produk yang akan kita keluarkan, menyediakan plan atau lukisan kepada reka bentuk produk. Ini adalah yang paling penting sekali. Merancang aktiviti projek, merancang proses dan apa yang akan berlaku setelah sesuatu projek itu kita nak siapkan. Serta mengawal selia sumber yang terhad. Apa sumber yang terhad? Itulah sumber bahan mentah juga dengan tenaga pekerja. Itu adalah 5 pengurusan projek reka bentuk. Apakah penjanaan idea reka bentuk dapat menyelesaikan masalah? Okey, terdapat pelbagai cara untuk mengenal pasti masalah. Pertamanya melalui pembacaan, pengalaman sendiri serta uji kaji. Okey. Dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimanakah kita nak mendapatkan idea untuk kita nak hasilkan sesebuah produk. So yang pertama, kita meniru daripada persekitaran. Okey, tengok gambar dekat sini. Ini adalah sarang burung. Jadi daripada sarang burung ni terhasillah kerusi yang diperbuat daripada rotan ataupun plastik ini untuk diduduk. Okey, jadi untuk keselesaan. Jadi dia ambil daripada idea persekitaran. Okey, begitu juga dengan bentuk kerusi-kerusi yang lain ataupun produk-produk yang lain. Okey, menterbalik fungsi sesuatu alat. Kalau tengok dekat sini, ini gambar tayar yang mungkin dah tak nak pakai, tapi kita gunakan dia juga untuk buat pasu. Pasu ni pula bentuk seperti piring dan cawan. Jadi kita menterbalikkan fungsi, kan? Fungsi yang sebenar tayar untuk nak menggerakkan kenderaan, tapi kita jadikan dia sebagai tempat untuk menanam pokok. Kreatif, kan? Okey, seterusnya kita nak tukar saiz objek. Okey, gambar dekat sini adalah bendera yang berkibar dekat tiang bendera. Okey, tapi kita nak ubah saiz objek jadi lebih kecil dan ini boleh dilekatkan di atas kereta. Kan, menjelangnya hari kemerdekaan kita akan nampak banyak kereta yang akan menggunakan bendera kecil macam ni. Okey, lagi satu, macam mana kita nak dapatkan idea? Dapatkan idea daripada kita terbalikkan kedudukan. Okey, tengok satu produk ni. Mula-mula dia boleh jadi kerusi yang duduk mungkin untuk 4 orang dan dia boleh lipat-lipat dan dia jadi pula tempat untuk bersandar untuk 2 orang. Jadi, kedudukan yang terbalik juga boleh menyebabkan kita dapat produk yang berbeza dan kreatif. Okey, langkah pengurusan pelaksanaan projek. Bagaimana kita nak menguruskan projek? Yang pertama, mesti ada perancangan. Apa-apa pun mesti kita buat perancangan dulu. Yang kedua, kita buat jadual. Projek apa yang ada dulu, apa langkah yang pertama, yang kedua, seterusnya. Dan yang ketiga, kita nak mengawal. Nak mengawal apa? Kita nak mengawal
sumber, mengawal tenaga, mengawal pekerja. Okey, langkah pengurusan projek. Yang pertama, organisasi projek perlu dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan. Pasukan projek ialah ahli yang terlibat dalam pembangunan projek. Kalau dalam dalam kelas, pasukan projek adalah ahli kelas kita lah. Sebab ahli kelas kita semua terlibat untuk menghasilkan pembangunan projek. Carta organisasi pasukan projek dibentuk mengikut kesesuaian projek. Maksudnya, kita akan ada pengurus, kita akan ada pembantu. Okey, ini adalah carta organisasi sesebuah projek yang kita nak buat. So, nanti kita akan buat sama-sama dalam kelas. Yang pertama ada pengurus projek, yang kedua ada setiausaha dan dibantu oleh pereka bentuk, pembangunan model ataupun mock-up dan bendahari. Mock-up ni apa? Mock-up ni adalah sejenis mock-up ni juga adalah model yang kita akan buat. Macam model olok-olok lah. Setakat itu dulu pengajaran kita pada minggu ini. So, kita akan berjumpa lagi dalam masa yang akan datang. Okay, sekian. Assalamualaikum.